Game pertama sudah kelar guys, di sini ternyata lanjut guys, ada game kedua. Sama-sama nggak terima ya. Kita lihat ya di game kedua ini bisakah 2-0 atau imbang ya guys. Okay. Let's go. Kali ya, kali ya. Kalian ada potensi ya guys. Kira-kira kalah tapi bunuhnya 2 kali lah. Naik lah ya setidaknya, atau tidak sama sekali. Atau menang mungkin guys. Bisa. Kita nggak ada magic ini, ngalah ini. Jadi kita belinya armornya guys. Itu namanya potensi Mas Dimas. Potensi, ya? Iya, langsung mikirnya ke item. Iya, keren. Oh, okay. Keren. Jangan beli yang magic ya, pokoknya di magic. Jangan beli sepatu ganti. Magic aja yang sakit. Mas Alon, ngambil poti sebelah sini ya. Oke. Okay. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Cara beli menentang Aisanda. Cara tanya lagi teman. Tetapi tetap ice ya harusnya. Oh iya? Tetap ice ya harusnya. Kalau aku stay alert. Ya, kami the test. One can never practice enough to make perfect. Tiba-tiba Fanny jangan kejanggal biru. Masalah lebih besar. Baru. You up for a training course with me? Di situ ada dua. Nah, kabur katanya. I'm not here to play with you. Salah. Let's go. Shock. Gue di lock ML enggak sih udah. Udah achievement banget. Udah tamat bro. Kok bisa sih? Dijepit kepiting gua. Think about the future. When Kenya is not the only place we can set foot on. Campur. Kelas ini tegang ini. Yang mulai serius guys. Ada mungkin. One can never practice enough to make sure. Launch attack. Bak biru jangan sampai kemakan ya. Ya ampun. Di sini. Kok lagi bertahap mereka? Ini. Dua orang. Tangkap pur. Biar. Ya. Multi. Ready for the test? Buset deh. Nice. Ngamuk coy. Kayaknya bener-bener kalau daging juga nih. Laper. Ini kayak udah mulai tanting-tanting nih boy. Udah boleh. Ini baru main nih. Kita gak ada yang di medik nih. Chit chat for another time.
can imagine how happy our lives will be after we're done. Aku ini enggak. Yang lain parah ya. Mati berdua. Bilang deh. Jauh. I'm not here just to win training tests. Baik juga. The strongest aspirant takes on the heaviest responsibility. I am ready. Dia berjaya banget. We aspirants embody all the hopes of humanity. Initiate retreat. Belakangnya itu belakang. Kita meja banyak kita. Apa? Nice. Lebih ke panik enggak sih? Bikin. Jadi gebentar enggak sih? Ada yang mau lewat. Okay. What the dog doing? Lanjut. Ih, sorry deh. Aku terlalu ini. Blunder tadi. Bingung. Alah. Tenang ya. Pokoknya ingat guys, ini kita masih bermain guys. Belum menang nih. Gather up the Lord. Come. Stay alert. Dangers everywhere outside Terrania. Ada ya. Ini baru lewat. Di sini. Everyone aspires for a bright future. Hai. Yes. Aku ngapain ya? Kelapa. Selric students know the rules. Gimana kita nih? I love the feeling when swinging in the air. Ada lagi masih. Jadi ini udah masuk menit 10. Game kedua kita 16-5 baru ada yang mati. Game makin memanas. Oh. Bedanya masih kita di sini. Kita enggak boleh sombong ya guys ya. Ini kita belum menang jadi harus fokus. Satu lagi ya. Karena ini baru kita dibantai di sini.
Oke, kita masuk ke game yang terakhir. Ternyata Fanny gue tidak bisa menimbangkan timnya Dimas, guys. Ternyata emang terlalu kuat karena emang mereka tuh udah terlihat chemistry-nya lah. Gerakannya itu bareng terus, bisa. Apalagi gue di first blood sama Mas Dimas. Iya tadi. Iya, di tengah tadi di samping itu. Gokil dong itu. Gokil. Itu bisa viral di TikTok. Kita bakar. Tinggal dicedak-ceduk. Iya, benar. Yuk, gas nih, kita game 3 nih. Gas. Yes. Kita lempar hero game, berarti ya kita bandnya asal aja. Aduh, band asal. Ya, kita asal kita band asal, ya. Band asal juga. Jangan dong. Yang tadi. Kok jangan? Respect to me. Kita respect, kita juga. Iya, kita respect. Anjay. Ya, oh iya, respect ya. Round 3, fight! Terus lu nih ya? Oke. Iya, tadi XP gue dibantai-bantai. Nah, lu pak, gimana? Halo. Gue di base ya? Ayo, gue kasih pak. Ayo, kasih pak. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Better follow the beat! Jangan sini dong. Oh. Eh bener loh. Gila, mantap. Ih, serem banget ya. Terus dia ke pelajaran tuh, guys. Udah apa tadi? Ya, mati dong. Ya, apa yang mati dong, guys? Nah, lanjut. Apa nggak mau? Lebih rusuh ya, kalau serius ya. Kita barter nyawa ya. Mas, apa? Mana? Ini enak nih. Ini dua nih, ada dua. Enak. Salah. Apa-apa, biar lebih dekat bro. Aduh. Lagi dong, tadi itu aja, dia ngumpet di daun. Gila. Quick, let's get moving. Tapping your foot now. Gila, wanya banget. Hampir-hampir mati sama Mas Dimas, saya. Ini lumayan nih, game ini. Susah, tapi itu dikit amin ya. Ini jauhnya sih ngeselin ya. Harus dikasih pelajaran ya. Tuh dia nontonin aku ngejungler nih. Sini dong. Untungannya ke atas kamu pulang. Aduh, kok lagi begini sih?
Iya, gangguin mulu nih. I could use some cupcakes now. Nice, wow. Promise you. Nice. Yes, dakar. Wow. Di sini ya. Yes. I'm the bearer of the blessing. Gua pasti. Ya awal ya, itu kan langsung gede nih. Pas pada musim dia mereka lagi tapal tuh jangan ngeri. Mana kita masih enak nih. Kucing-kucingin. Dia pulang effort barang. Cium bau daging ini. Ya Allah.
Udah mau level 5 tuh dia. Oke. Waduh, ada yang
ini dagingnya. Karena lo udah menang, ini adalah hadiah lo. Wih. Udah kayak trofi nih. Wah. Ya, ini apa namanya guys. Nih? Hah? Namanya spesial aja pokoknya. Ini ya, very special. Harus coba sekarang, apa enggak? Coba. Ini dry age ya? Kalau masih nggak suka, berarti lo memang nggak mati atau dry age. Coba ya, reaksi gue beda atau sama? Coba. Ini bisa? Jujur ya bro? Bisa bro? Bisa. Coba. Bisa, bisa. Lebih enak ini. Enggak? Aku rasanya. Kalau yang tadi kan bener-bener muka aku pahit banget kan? Kalau ini, apa karena ada lemaknya tadi? Dia nggak terlalu funky ya kalau ini? Iya, lebih mild ya. Coba, make sure lagi ya. Gimana ya ini? Habis. Kayaknya kalau dia lebih suka yang pertama deh. Apa yang lebih baik yang pertama? Aku nggak ini sih. Lebih suka ini mana? Sama-sama suka, cuman juga style aja kan? Beda style. Iya. Gak bisa dibilang lebih suka mana, soalnya nah, ini style. Aku baru bisa kalau dry edge yang ini. Kalau yang tadi, oh. Strong banget ya? Strong banget. Ini padahal sama? Cuma beda. Cara. Beda? Beda daging, beda coating. Beda coating pakai butter kan? Pakainya lebih pake asin. Pakai lemak wagyu. Nih, ini kan tadi Putra cobain yang dry edge itu juga kan? Dia coba. Sama kayak aku, cobain. Coba. Buktiin kalau gua bohong atau enggak. Nih. Jujur Put. Lebih welcome gak di mulut? Enggak. Iya kan? Beda. Lebih welcome. Jujur ya. Mantap. Asik. Mantap banget sumpah. Wih. Ini lagi berlemak nih. Ntar kalau misalnya mau stick ke depannya, jalan saja Mas Dimas. Ajakin lagi boleh. Cuman kita over something juga nanti. Soalnya tadi itu jujur aku udah bener-bener kayak gak dry age no for me gitu. Cuma pas nyoba ini karena Mas Dimas yang yakinin, makanya aku berani nyoba lagi. Kalau kalau bilangnya aneh-aneh udah masih enggak mau aku. Oke. Iya, mending dia yang nyoba gitu. Yeah. Ini oke lah, aku bisa. Ini Australian. Ini Australian Wagyu full blood. Jadi dia ini darahnya ningrat. Oh. Enggak darah ningrat, jadi dia enggak pernah di crossbreed. Oh. Jadi dari nenek itu dia kayak kucing sama gitu. Ah iya, rasanya. Kayak kucing iya. Kayak kucing. Cuman di Indonesia di Aussie makannya juga beda, Indonesia beda jadi kayak gini kalau kasih. Kayak lemaknya rata. Wah enak banget. Dagingnya beda. Gila kita makan hari ini banyak banget guys, apalagi ditambah penutupannya ini daging yang paling spesial buatan Mas Dimas. Gila. Satu kehormatan. Waduh. Harusnya dry edge itu, tapi emang udah umumnya tuh dry edge itu rasanya itu ya gitu. Sebenarnya sih mendeskripsikannya tuh gimana sih? Kayak memang yang enggak biasa, memang aneh ya, jadi mulut unik. Jadi kadang ada manis. Umumnya ada rasa keju blue cheese. Kalau tadi nyoba apa berasa ya. Terus ada rasa sebenarnya namanya funky. Funky itu tuh rasa yang agak-agak nano-nano gitu kalau di mulut. Yeah. Kayak rasa memang udah difermentasi gitu kan. Iya. Yeah. Kalau tadi dia memang strong, cuma kalau ini dia masih. Ini literally kayak nggak dry sih rasanya. Iya. Yeah. Ini buat entry lah, entry level dry age boleh lah. Thank you banget Mas Dimas. Enak banget, enak banget. Gokil. Nah, kita coba makan, sekarang dessertnya. Kenapa? Tadi makan daging keturunan ningrat, lo nggak? Keturunan bangsawan. Oh, serius, ya? Mesti. Ini keturunan bangsawan nih? Daerah ningrat ya? Iya, daerah ningrat. Tahu ningrat nih? Sumpah. Ya, sumpah. Oke, jadi segitu aja kontennya. Wah, terima kasih banyak Mas Dimas. Gua nggak nyangka di sini benar-benar dagingnya benar-benar beda sama yang gue biasa masak apa makan lah. Oh, iya. Biasanya gue pesen cuma kayak yang di restoran-restoran yang 400 gram tapi harganya cuma 200 ribu gitu.
rasanya tuh berbeda lah, masuk ke mulutnya kayak lebih halus, lebih ini. Kayaknya gue hari ini gak bakal berak sih, guys. Gue gak mau berak, guys. Kayaknya besok lo juga jangan deh, tahan dulu. Kalau kebelet banget gak tahu sih. Yeah. Ya pokoknya terima kasih juga udah nge-challenge ini dan gue dapat daging spesialnya buat Mas Dimas. Jadi challenge-nya cukup ini ya, apa, spontan juga ya? Iya, seru banget. Lo nyangka gak tadi gue challenge? Gua gitu loh, gua sebenarnya enggak nyangka karena aku di sini pure cuma pengen makan daging karena aku cinta daging kan. Yeah. Dan ditantang kayak gitu dapat hadiahnya daging, siapa yang nolak gitu. Yeah, ya. Tapi tadi gimana permainannya? Permainannya kita. Iya, permainannya benar-benar. Boleh review dong yang akunnya Dim Smith guys itu. Yang markisnya itu ya. Aku enggak nyangka sih. Masalahnya di game kedua Mas Dimas ngebunuhnya sampai 10 lebih. Terus matinya nol. Matinya ya nol kan. Kok bisa enggak? Itu namanya bakat. Itu tuh salah satu bentuk kayak effort gitu, pengen gitu ya? Ngebantai gua gitu, Bang. Aduh, gila. Emang gila. Ya emang udah kayak gitu sih, itu kayak secara langsung tuh skill yang diturunkan dari atas gitu ya. Iya, kayak Taiwan. Atau mau mengalah kali di game kedua sengaja. Aku tuh sebenarnya main paling jago. Oh iya. Iya, kalau di stream. Oke. Okay. Emang dasarnya jago, cuma kan gara-gara timnya Mas Dimas juga ngerti main. Kompak kan. Kompak banget sih. Kompak. Mid Universe kayak gua masuk udah kena capit Mas Dimas, set, belum digigitnya kan. Udah lamin makan daging. Berarti Mid Universe nih ini ya, berpotensi untuk melawan yang lain. Iya, itu by the way Mid Universe sudah berapa lama latihan? Ini kita baru 2 minggu ya kayaknya. 2 minggu. 2 minggu. Karena kita di sini memang nggak ada yang main serius, jadi kadang kita emang bertiga nih, gue sama apa editor gue, terus nih anak-anak weekend sama anak apa server tuh mereka ya sambil belajar perdagangan, rehat, mainnya aja bro. Jadi emang tadi gue juga baru main juga sama dia. Pemanasannya mudah berarti hari ini. Yoi. Seram. Yoi gado. Kita berarti harus adain lagi nih, gimana? Wah. Kalau misalnya kalian pada suka sih, gue bakal bikin nanti nextnya guys. Lo harus challenge ini sih, kreator-kreator yang lain sih. Kreator lain. Oke nggak guys? Coba kalau setuju kalian harus komen sih. Next harus bawa siapa lagi? Yang paling. Kayaknya yang bakar-bakarnya sih lo ini. Si Iben. Yes. Oh, Mas Iben. Itu yang kayaknya paling tinggi, tapi paling culun gila guys. Gue aja di bilang joki. Jadi kalian lihat sendiri. Emang, kan. Emang pernah menang berarti? Oh, memang menang banget waktu itu. Jauh. Terus ditonton sama ribuan orang, bro. Dia kalah 10 juta. Taruhan dia ngajakan, "Woi, Elvin, lawan gua." Taruhan 10 juta. Ah, lah, bro. Terus gua dikira joki. Mas, gua jarang main, bro. Dia kan sering kan ya? Sering ada event juga di tempatnya kan, di Sambal gitu Bakarnya. Iya, lawan orang-orang gitu ya, bro. Iya. Kalah sama tim 2 minggu. Waduh. Boleh lah, masih event lah sama aku lah, yuk. Aku mungkin main Nana XP lah. Duh, XP. Nanti gua setup, gua bantu setup. Boleh! Itu siap dipertemukannya oleh Mas Dimas. Oke. Okay. Seru tuh. Oke, okay, jadi segitu aja kontennya. Gua sama Mas Dimas. Meet guy, the best pokoknya. Thank you semuanya. Ciao. Ciao. Semua gamer pasti pernah merasakan kejadian ini di saat kalian top up diamond. Sudah transfer, tapi diamond gak masuk-masuk. Sudah beli diamond, tapi toko sebelah lebih murah. Atau sudah transfer, sellernya yang menghilang. Ih, serem. Tapi tidak akan terjadi di r7gamingstore.id. Dengan proses top up yang cepat, aman dan terpercaya, kalian gak usah sampai kebingungan, apalagi sampai nangis karena kalian gagal pamer skin ke depan teman-teman kalian. Selain harga yang bersaing dan juga banyak promo, akan membuat kalian semakin betah untuk top up di R7 Gaming Store. Tunggu apa lagi? Klik link di deskripsi untuk top up diamond kalian di r7gamingstore.id. Gamernya para sultan. Mbak, aku lagi shooting, Mbak. Ya.